memperingati hari ulang tahun Jalasena Sri ke-75 yang jatuh pada tanggal 27 Agustus, Pangkalan Angkatan Laut Cilacap bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Cilacap menggelar donor plasma konvalesen dan donor darah di ruang rapat Makolanal Jalan Neaga, Kelurahan Tabokreja, Kecamatan Cilacap Selatan. Kegiatan ini dihadiri langsung Komandan Angkatan Laut Cilacap, Kolonel Laut Sugeng Subagio, Kepala Dinas Kesehatan Pramesti Griana Dewi, dan Kepala PMI Cilacap Tuyung Budi Waskito. Tujuan kegiatan ini menindaklanjuti program pimpinan Angkatan Laut sehingga Komando Armada atau Koarmada, Pangkalan Utama Angkatan Laut maupun Lanal melaksanakan kegiatan donor plasma konvalesen dan donor darah membantu masyarakat mengatasi penanganan COVID-19 bagi yang terpapar. Melaksanakan kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun Jalasena Sri ke-75. Sekaligus menindaklanjuti program dari pimpinan Angkatan Laut agar satuan di bawah, dalam hal ini Koarmada, Lantamal maupun Lanal, melaksanakan kegiatan donor darah dalam rangka membantu masyarakat di dalam mengatasi percepatan terpaparnya COVID-19 bagi masyarakat yang terkena penyakit COVID. Dari anggota Lanal Cilacap yang mendaftar donor plasma sebanyak 20 orang, sedangkan donor darah juga ada 20 orang. Di luar itu, 50 orang peserta umum terdaftar mendonorkan plasma, namun hanya 15 yang memenuhi syarat. Dari Lanal Cilacap, Surimadi memberitakan.